Macam manalah boleh aku terbeli dua benda ni? Nak rasa menyesal atau tidak pun aku tak tahu. Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Mr. Cilabai. Untuk vlog kali ini, aku nak memperkenalkan Bluetooth Grip daripada Sony. Grip ni aku beli untuk attach dengan kamera Sony ZV-1 aku dan sebagai pemegang kamera. Selain itu, bagi aku secara peribadi, ianya sangat berguna untuk tujuan aku bervlog lepas ni. Sama ada di luar, di lapangan ataupun semasa aku travel nanti. Selain daripada sebagai pemegang kamera, ia juga sebagai mini tripod dan function utamanya adalah sebagai remote control. Selain function sebagai mini tripod yang di-attach pada Sony ZV-1 aku, ia juga sebagai remote jarak jauh. Kalau aku letakkan kamera aku pada tripod yang lain dan pada jarak yang tertentu. Grip dari Sony ni ada dua jenis. Yang pendek, dia bukan Bluetooth dan memerlukan kabel untuk menyambungkan kedua-dua device. Dan grip yang satu lagi adalah yang aku beli ni, mempunyai function Bluetooth. So, tak perlu ada kabel untuk menyambung antara dua device ni. So, dari segi harga pun kedua-duanya amat berbeza. Aku harapkan vlog aku kali ni dapat memberikan gambaran sebenar gadget yang aku beli baru-baru ni dari segi desainnya dan bagaimana rupanya bila aku dah attachkan kedua-dua device ni. Kiranya function yang membuat aku terbeli secara tak sengaja ni, padahal memang niat nak beli daripada awal lagi. So, macam biasalah, bila itu semua tu alasan untuk seorang fotografer. Okay, lepas ni aku akan tunjukkan bagaimana aku pasang kamera ZV-1 aku ni dengan Bluetooth grip dari Sony ni. Dan lepas ni korang boleh tengok lah macam mana rupa sebenar ataupun keadaan sebenar bila kedua-dua device ni telah aku pasang. Okey, korang boleh saksikan sekarang.
So, inilah dia kamera dan Bluetooth grip yang telah aku attachkan di kamera Sony ZV-1 aku. Agak selesa pegang grip dia. Memang betul-betul grip sebab dia besar. Kalau berbandingkan yang satu lagi yang saiz kecil tu, rasanya kita, kalau tangan aku ni dalam 3 jari sahaja yang boleh pegang. Kalau yang ini masih ada lagi lebihan dekat belah bawah ni. Jadi agak mudah untuk digunakan. Dan sekiranya nak ke depan, kita cuma tekan button di ni, di bawah grip ni, dan terus tolak. Dia akan lock pada satu-satu tempat. So, dan untuk ambil angle turun dan naik, cuma kita tekan button di bawah ni saja. Bila kita nak patah balik ke depan, cuma pusingkan saja dan kita terus gunakan sebagai camera vlog. Aku akan masukkan bateri dan aku akan set up kamera ZV-1 aku untuk kali pertama pada vlog akan datang. Jadi inilah dia, kamera ZV-1 bersama dengan Bluetooth grip daripada Sony. So aku harapkan inilah dia gambaran pertama dan bagaimana rupa ZV-1 dan grip Bluetooth dari Sony ni. Jadi agak bagi aku sangat-sangat berpuas hati dengan apa yang aku ada di dalam genggaman sekarang ni. So okay, lepas ni aku akan, mungkin aku akan review ataupun aku akan paparkan footage-footage daripada kamera ZV-1 ni. So bagi mereka yang bercadang untuk membeli Sony ZV-1 dan juga grip Bluetooth grip daripada Sony ni, amat aku rekomenkan lah. Mungkin korang ada bajet-bajet yang tertentu, mungkin korang boleh cari kamera-kamera brand yang lain. Tapi dengan features yang ada pada Sony ZV-1 ni, ianya memang bagi aku sangat-sangat aku perlukan. Dan ianya compact dan senang untuk dibawa ke mana-mana. Bagi aku, features yang diberikan amat bersesuaian untuk kegunaan aku sebagai seorang vlogger dan juga seorang fotografer. Okey, rasanya setakat ni saja yang aku boleh paparkan, aku perkenalkan dua gadget, dua barang daripada Sony. Untuk vlog yang akan datang, aku akan paparkan footage ringkas dari kamera Sony ZV-1 aku ni dan juga seber sedikit function yang ada pada kamera Sony kali ini. Moga kita jumpa lagi di lain vlog. Mr. Celabai mengundur diri. Assalamualaikum. Bye.